Tadi juga sempat ditanyakan secara apa namanya, ya siapa yang kena ini itu, mereka tidak bisa menjelaskan ya. Dan tentu kita apa namanya, sangat-sangat dirugikan. Tim Indonesia sebetulnya sehat, hasil tes swab dari hari pertama pun hasilnya pun sehat, dinyatakan negatif. Tetapi ini karena menurut surat, menurut email yang diberikan ini hanya karena penerbangan dari Istanbul ke Birmingham, dan itu Turkish Air yang dinyatakan memang di dalam penerbangan itu ada penumpang yang memang terindikasi COVID-19. Nah, tapi pada dasarnya saat ini terakhir dites tim Indonesia ini negatif. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.